Halo teman-teman semua, Tabea. Salam kenal, salam manis dari Ambon. Senang sekali hari ini saya bisa menemani teman-teman di video ini untuk bercerita, berbagi dengan teman-teman lebih dekat tentang Maluku. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat papeda. Tentunya khas Maluku, khas orang Ambon. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Selina, asal dari Maluku, dari kota Ambon, tepatnya di desa Hukurila. Kalau dari kota Ambon, perjalanan ke desa Hukurila itu sekitar hampir 1 jam. Oke, di sini saya sudah kenakan pakaian Ambon. Ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu atau mama-mama di sini saat acara adat atau penyambutan tamu. Nah, ini adalah bentuk kepala. Ini digunakan oleh mama-mama ketika memasak agar saat memasak rambut tidak mudah jatuh atau tidak jatuh ke dalam masakan. Kemudian ini adalah kebaya. Kebaya ini sudah merupakan pakaian khas orang Maluku dari dulu sampai saat ini. Tentunya sampai saat ini masih digunakan. Dan juga ada kain. Ini sudah menjadi kain modern ya saat ini. Selain asal dari desa Hukurila, saya juga berasal dari yayasan pendidikan di Maluku, di kota Ambon, namanya Yayasan Hekaleka. Ini adalah sebuah yayasan pendidikan. Kami bekerja untuk membantu pendidikan di Maluku lebih baik. Oke, hari ini teman-teman saya akan mengajarkan, berbagi bersama teman-teman tentang tutorial cara membuat papeda. Sekarang kita akan membuat papedanya. Papeda sendiri sudah menjadi makanan khas, bahkan makanan hari-hari orang Maluku dari zaman dulu sampai saat ini. Jika suatu saat teman-teman berkunjung ke Maluku, teman-teman bisa lihat bahwa di sini banyak sekali pohon sagu. That's why di Maluku makanan khas dan makanan pokok sendiri itu adalah papeda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya untuk kita buat papeda hari ini. Pertama-tama ada sagu. Ini sudah sagu pati. Di Ambon bilangnya sagu mentah karena ini masih belum matang, perlu diolah lagi untuk menjadi sagu dan makanan untuk menjadi papeda dan makanan yang lain. Nah, teman-teman, selain sagu mentah ini ada garam dan juga jeruk asam. Juga tak lupa kita harus menyiapkan air panas biar papedanya bisa jadi, karena kalau tidak ada panas papedanya tidak akan jadi, tidak akan makan, tidak bisa dimasak. Oke teman-teman, kemudian alatnya saya punya di sini, namanya sempe. Sempe ini adalah tempat untuk menghidangkan papeda khas Maluku. Selain sempe, ada juga sendoknya. Sendok khusus untuk kita membuat papeda dan menuangkan. Namanya ini terbuat dari bambu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan. Nah, kalau di Ambon kita bilangnya aru-aru, tapi kalau di desa saya bilangnya gata-gata. Kenapa dibuat jar-jar seperti ini? Ini supaya lebih mudah untuk kita
meracik papedanya agar tidak ada sisa-sisa papeda yang atau bahannya yang masih terlihat mentah. Nah, oke, sekarang kita akan buat papedanya. Pertama-tama kita putar dulu sagu mentahnya. Kalau sudah, tambahin sedikit garam, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian tambahkan sedikit jeruk asam biar ada rasanya, teman-teman, karena sagu mentah ini kan nggak terlalu berasa ya. Oke. Setelah itu kita masukkan air panasnya. Sekarang kita masukkan, setelah putar seperti ini, kita akan masukkan air panasnya. Putar terus. Perlahan-lahan, teman-teman. Oke. Nah, diputar terus-menerus. Hampir jadi. Nah, karena papedanya sudah jadi, sekarang kita akan membuat kuah pelengkap, yaitu kuah colo-colo. Ini merupakan salah satu khas kuah dari Maluku juga kalau dimakan bersama papeda. Di sini saya sudah punya ada kuah kecap. Ini kecap, air, dan air lemon. Oke. Ada bahan-bahannya sendiri, yaitu ada tomat, chili, bawang merah, dan daun kemangi. Oke, teman-teman, sekarang saya masukin semua bahannya di dalam sini, di dalam air kecap dan lemon tadi. Setelah itu kita tambahkan sedikit garam dan perasa biar tidak terlalu terasa hambar. Nah, sekarang diaduk. Oke, sekarang kuah colo-colonya sudah siap, kita tinggal makan. Sebenarnya teman-teman, pelengkapnya tuh bisa ikan bakar atau kuahnya bisa juga ikan kuah kuning, atau kalau teman-teman lebih senangnya kuah apa boleh, tapi kalau di Maluku kami lebih suka makannya dengan kuah colo-colo atau dengan ikan kuah kuning. Nah, oke, teman-teman, sekarang sudah siap makanannya. Kita coba dulu ya. Kita siram kuahnya, kuah colo-colonya. Saya punya ikan di sini, tapi teman-teman kalau mau makan dengan kuah colo-colo itu baiknya ikan bakar. Oke. Mari makan. Wow. Ditambahkan sedikit ikan. Oke, teman-teman. Selamat makan. Oke, teman-teman, sekian video pembuatan papeda khas Maluku dari saya hari ini. Teman-teman harus mencobanya di rumah. Jangan lupa untuk dihidangkan dengan ikan kuah kuning atau kuah colo-colo dan ikan bakar. Kuah colo-colo seperti yang tadi saya bagikan dengan teman-teman, itu akan lebih sedap dan nikmat di mulut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!